Selamat datang di bengkel spesialis modifikasi milik Yogas. Bengkel diecast alias replika kendaraan ini ada di Kelurahan Sangut, Kecamatan Bendo, Kota Blitar, Jawa Timur. Apapun jenis mobilnya, dari minibus, jeep, sedan, truk hingga sport car, bisa disulap berbeda oleh tangan terampil pria 35 tahun ini. Pekerja bengkel ini awalnya hanya iseng-iseng dan hobi mengoleksi diecast. Kemudian ia membuka bengkel yang khusus untuk memodifikasi diecast berbahan dasar logam. Biasanya macam-macam dari Hot Wheel, Tomica, terus Welly, dari skala 164 sampai skala 124. Berawal dari hobi. Berawal dari hobi, berawal dari koleksi. Pelanggan yang datang membawa diecast biasanya meminta modifikasi aksesori, ganti cat, atau bahkan rombak total agar sesuai selera. Kita di luarnya ganti cat, terus ada dikali juga gambarnya, dan juga terus kalau yang ini internnya kita kasih audio seperti ini, jadi biar seperti real sebelum bersentuhan. Untuk modifikasi ringan seperti ganti cat, pelanggan cukup siapkan kocek Rp120.000 sampai Rp200.000, tergantung ukuran diecast dan motif yang diminta. Sementara, jika sampai dirombak total, pelanggan harus menyediakan sekitar Rp500.000. Penghasilan pemilik bisa mencapai jutaan rupiah tiap bulan. Eko Nugroho melaporkan untuk NET.